wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dava Imansyah Putra. Saya perwakilan dari Miskarya Pembangunan Puruk Jauh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita rakyat dengan judul Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin. Ia bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di desa di tepi pantai. Desa tersebut kecil dan sepi. Banyak penduduknya yang merantau demi mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa itu. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Demi menyambung hidup yang lebih baik, ayah Malin merantau ke negeri seberang. Namun, ayah Malin tak kunjung pulang. Akhirnya, tinggallah Malin dan ibunya di desa. Walaupun Malin terkenal anak yang nakal, tapi ia sangat suka membantu ibunya mencari ikan untuk dijadikan makanan sehari-hari. Ibu, ibu, lihatlah, ku mendapatkan ikan yang besar. Wah, hebat. Nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu ya. Baiklah, ibu. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Malin kecil kini sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan melihat ibunya yang membanting tulang seorang diri. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibu. Apakah kamu yakin ingin merantau, nak? Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil agar bisa membantu ibu. Bersama nakoda kapal yang baik pun, Malin pergi merantau. Hei, Malin. Ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nakoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu ya, Bu. Iya, nak. Jaga dirimu yang baik ya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh dari tepian pantai. Kini tinggallah ibunya sendiri di gubuknya. Setiap hari ia memandangi lautan, berharap kepulangan Malin. Hingga suatu ketika, ketika ibunya pulang dari pasar, ia melihat Pak Nakoda yang dulu membawa Malin. Itu kan Pak Nakoda. Pak Nakoda, Pak, Pak. Wah, ibunya Malin rupanya. Pak Nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Benarkah itu, Pak? Malin, akhirnya kamu pulang, nak. Ibunya pun bergegas menuju dapur. Ia memasak makanan yang banyak demi menjambut kepulangan anak semata wayangnya. Rasa lelah ia hiraukan hingga sang fajar menyingsing. Hari di mana kepulangan Malin pun tiba. Ibunya bergegas menuju pantai. Ia melihat beberapa orang ada di situ untuk menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kapal itu. Hingga Malin dan istrinya pun turun dari kapal. Ibu berlari dari kejauhan dengan berteriak. Malin, Malin! Kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Istri Malin bertanya dengan keheranan. Siapakah wanita rentak lusuh itu, suamiku? Ya bukan ibumu kan? Aku tidak kenal siapa dia. Dia bukan ibuku. Tak disangka,
Alin mendorong ibunya hingga jatuh tersungkur. Alin, tapi kau anakku. Sudahlah istriku, ayo kita berangkat. Sepertinya kita telah berlabuh di pulau yang sama. Malin pun akhirnya meninggalkan ibunya. Ibunya merasa sakit sekali hati, hingga ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Namun, apabila dia anakku, kukutuk dia jadi batu. Kapal yang mengangkut Malin pun terombang ambing. Diterpa badai yang sangat-sangat besar. Kapal Malin pun menepi di pulau. Perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di pulau. Sepertinya Tuhan yang Maha Kuasa telah menjawab doa ibu Malin. Perlahan-lahan tubuh Malin mulai berubah menjadi batu. Ah, kenapa tanganku membatu? Maafkan aku, Bu. Itu adalah hukuman yang pantas didapatkan oleh Malin karena ia telah durhaka kepada ibu. Nah, teman-teman, tahu nggak apa pesan moral dari cerita yang sudah saya sampaikan? Apa? Benar, kita tidak boleh sekalipun untuk durhaka kepada ibu kita. Ibu adalah wanita yang mulia yang telah melahirkan dan merawat kita hingga saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dava Eman Saputra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.